Who does not know rendang? A dish originating from Sumatra and globally known for its delicious taste. In this segment, we are going to talk about an SME partner of Rumah Kreatif BUMN BNI belonging to Desi Jafrianti. Awalnya bikin rendang itu kan karena sejak 2012 itu kan rendang dinobatkan nomor satu terlezat, makanan terlezat di dunia. Jadi timbul lah ibu, kenapa nggak bikin usaha itu gitu kan. Ibu coba bikin rendang daging waktu itu kan. Jadi karena waktu itu sedang rendang itu tumbuhnya menjamur, jadi kita kalah saing bukan di rasa gitu, tapi di pemasaran gitu kan waktu itu. Among rendang products in the market, Desi's egg rendang has its own uniqueness. It is also very practical and could be enjoyed in various occasions. Karena rendang telur ini udah aneka varian, jadi contohnya aja yang coklat ini kan. Yang coklat ini kan anak-anak di semua umur bisa. Anak-anak, jadi kan secara langsung anak-anak ini bisa sambil nonton, sambil duduk atau dibawa pergi-pergi gitu, bisa di atas mobil gitu. Yang jagung juga gitu. Ah, kalau yang ikan ini memang ya agak kayaknya sama seperti yang original, lebih fokusnya untuk makan sama nasi. Ya sama-sama yang kel itu bisa juga untuk cemilan. Kalau yang suka rendang nabati kan, rendang sayur. Besides the fact that awak jual serendang could be consumed anywhere, awak jual serendang has a variety of flavors. No wonder awak jual has been successful in attracting many potential customers. To make the best egg rendang, Desi utilizes natural ingredients to keep her rendang tasteful. Sekarang kita akan mencoba membuat rendang telur dengan rasa sayur kale atau sayur kel gitu. Pertama, kita mempersiapkan bahan-bahannya. Promoting her products, Desi has different strategies applied to marketing inside and outside Padang. She even has brought awak jual serendang to other cities in her province. Harga rendang telur ini kalau saat sekarang udah 2 tahun terakhir ini 15.000. Desi did not put an expensive price on her products. Her price range is pretty competitive so that her products are able to be enjoyed by everyone. Dengan modal 1 juta gitu kan, terus tambah lagi sampai 2 juta 2 juta karena ibu sering juga pergi pameran apa, bertambah 4 juta gitu. Nah, 4 juta, 8 juta dan sekarang alhamdulillah lah udah 5 tahun ini kan, udah 5 tahun usaha ibu yang rendang telur ini kan adalah sekitar 10 sampai 15 juta. As an SME partner of Rumah Kreatif BUMN BNI, awak jual has experienced a lot of privileges that aid its course to success. Jadi mitra binaan BNI lebih kurang 2 tahun lebih. Tepatnya Maret 2016. Banyak yang dapat di sana gitu kan. Pertama pelatihan-pelatihan, pelatihan pemasaran, kewirausahaannya gitu kan. Kita dibinanya di BNI paling enggak 1 kali 2 bulan atau 1 kali sebulan, kadang rapat juga tuh ada pelatihan-pelatihan. Situlah untungnya gitu.
selain ilmu dapat, teman dapat bertambah juga gitu. Joining Rumah Kreatif BUMN BNI has brought Desi many benefits and experiences she never had before. Desi is glad that she has been given the chance to be a partner of BNI. Terima kasih saya ucapkan kepada BNI dengan ikutnya saya sebagai mitra binaan BNI. Alhamdulillah usaha saya semakin lancar. Mudah-mudahan untuk kedepannya BNI lebih baik lagi. Desi's story of entrepreneurship is really inspiring, isn't it? Her success, which could not be separated from BNI, has been a great lesson for us regarding entrepreneurship and of course hardship. After this, we are to see a growing business belonging to a housewife. Stay tuned for more Homemade Kitchen only on the Startup Channel.